Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Rahmat Darwan mengucapkan terima kasih kepada Insan Cendekia Madani yang telah mengundang kami untuk hadir di sini untuk memimpin coaching klinik bagi para siswa dan siswi di sini. Kami sangat senang sekali karena bisa mensosialisasikan sepak bola dan khususnya klub Rans Nusantara kepada mereka, sehingga paling tidak ini akan menjadi satu motivasi, akan menjadi satu pemicu bagi mereka yang menginginkan menjadi seorang pesepak bola ataukah mereka ingin lebih berprestasi lagi di bidang sepak bola, untuk kita memberikan sebuah gambaran tentang apa itu sepak bola dan bagaimana menjadi seorang profesional. Tapi apabila mereka juga tidak ingin menggapai cita-cita menjadi seorang profesional di sepak bola, sepak bola adalah satu permainan yang juga mengajarkan tentang banyak hal, tentang nilai-nilai sosial yang tentu akan bisa mereka dapatkan di sini untuk bekal mereka kelak ketika mereka sudah beranjak menjadi dewasa dan juga bergaul dengan kawan-kawan mereka. Karena di situ diajarkan tentang bagaimana kerjasama, di situ diajarkan bagaimana membangun sebuah tim yang solid untuk menjadi pemenang. Jadi kesan yang ingin kita sampaikan adalah bahwa pertama, kami sangat bangga berada di sini karena ternyata Insan Cendekia Madani ini merupakan satu sekolah yang komplit dan sangat luar biasa asrinya, karena sangat penting untuk kita belajar sambil kita disuguhi oleh suasana yang fresh, yang segar seperti ini. Yang kedua, juga fasilitas di sini sangat komplit ya, ada fasilitas olahraga mulai dari permainan sepak bola maupun basket maupun olahraga yang lain saya lihat juga ada. Dan ini sekolah yang tentu juga menyiapkan sarana penunjang di samping sarana untuk para siswa belajar di sini. Yang berikutnya adalah bagaimana interaksi yang kami dapatkan dengan para staf pengajarnya luar biasa, memberikan satu kesan bahwa komunikasi menjadi sesuatu yang juga tentu sangat penting diajarkan di sekolah ini, untuk mereka bisa saling respect, saling menghargai satu sama lain dan juga kepada para pengajarnya. Secara keseluruhan kami melihat ICM ini sangat luar biasa dan saya berharap terus maju dan terus memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi cerdas, cendekia, dan tapi juga mereka berakhlak.